What's up, peeps? Welcome back again with me, Jackals, in here. Kali ini gue kembali lagi untuk merekam, gameplay gue. Akhirnya setelah beberapa bulan absen sih. Jadi dua video sebelumnya itu gue udah rekam beberapa bulan sebelumnya, tapi belum sempat gue upload juga. Dan ya gue upload yang ini ya, dua episode sebelumnya ya, yaitu Modern Battle Warband sama Streaming Live Simulator. Okay, sebelum kita masuk ke dalam, ya udah masuk sih ya. Sebelum kita melaju lagi lebih jauh di game-nya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk selalu tonton terus video-videonya Jackals. Kalian silahkan like, kalian silahkan dislike juga nggak apa-apa, kalian komen nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah memberikan kontribusi ke video gua, okay? Dan Jackals membuka Saweria. Okay, so sebelumnya gue ceritain ini dulu ya. Gue udah ngerekam sebelumnya, di hari sebelum gue rekam ini, gue udah ngerekam, tapi file suaranya nggak ada. Gue udah bermain kalau nggak salah sih terang rekam sekitar 20 menit. Udah ada beberapa progres seperti di sini. Ada rumah-rumah dan pasar baru. Ada beberapa field yang udah gua bangun. Ada woodcutter juga yang udah gua bangun. Sayangnya gua lupa. Ya bukan gua lupa sih. Settingan di gua kan pakai Nvidia GeForce yang experience itu. Itu settingan mic gua berubah. Jadi bukan, jadi gua kan pakai mic extender. Dan ini ya, apa namanya, settingannya tuh berubah jadi yang pakai front jack, dan gua nggak pakai yang front jack, dan suaranya agak kerekam. Dan ini ya, gua apa yang akan gua omongin kali ini sebenarnya hampir sama seperti yang video yang gua rekam tadi, agak kusulit pastinya seperti gua sendiri. Oke, seperti langkah pertama gua akan buka school ini lagi sih. Oh sebenarnya enggak, jangan, kita nunggu 60 warna. Oke, okay, so yang akan gua omongin yaitu tentang Jackals membuka Saweria. Sambil gua percepat dikit. So gua memutuskan untuk membuka Saweria yaitu sebuah kayak dompet donasi ya untuk kalian ya yang subscriber gua atau penonton gua, terutama yang eksklusif lah. Ya bukan eksklusif sih ya. Ini bukan Patreon, ini bukan Patreon. Ini cuma Saweria. Jadi kalian bisa donasi kalau punya kalau kalian punya rezeki lebih silahkan donasi. Kalau nggak kepin donasi ya cuma nggak apa-apa sih. Jadi di Saweria itu kalian bisa donasi mulai dari berapa ya, bisa donasi mulai 1000 kalau nggak salah, 1000 2000 3000 sampai tak terbatas. And yep, donasi ini bersifat seikhlasnya ya. Dan untuk apa sih donasi ini? Jadi ya mungkin gua kepingin ini sih, pingin biar jadi penyemangat gua nantinya. Gua mungkin uangnya akan gua kumpulin dan akan gua jadiin untuk ngepil isi gua menjadi powerful, dan mungkin gua akan mainin game-game yang lebih terkini ya, maksudnya yang lebih agak berat dikit sih, karena gua terkendala di device memang ya. Makanya gua sampai saat ini masih main 3 game yaitu Banish, Streaming Live, dan juga Modern Blade yang bisa dibilang low end masih kuat lah. Okay, nanti linknya akan gua taruh di pojok kanan atas ya, yang di bagian yang ada bapak kayak tab yang untuk link itu ya. Dan juga sama di deskripsi nanti akan gua taruh linknya, kalian bisa donasi terserah kalian. Kalian tidak donasi pun gak apa-apa, itu terserah kalian, karena ini bersifat seikhlasnya dan gua gak akan memaksa, gua cuma mengiklankan doang. Dan ini ya, yang satu lagi, yang donasi nantinya akan gua taruh namanya di akhir video. Di setiap akhir video nanti akan gua taruh donasi setiap yang mungkin sehari atau ya pokoknya setelah video. Contoh kayak kemarin lu donasi sekian, nanti lu akan namanya muncul di tapi kalau kalian nggak mau namanya di expose juga nggak apa-apa, tinggal kalian kasih pesan-pesan aja. Oke, okay, so untuk episode kali ini
sumpah sih kemarin agak kesel sih. Gak bisa record, ya ya bisa nge-record cuman hilang. Gua mau bangun Forester Lodge di sini. Ya mungkin tempatnya terlalu kecil sih, tapi ya oke okay lah. Mau gua buat quarry tapi kok kayaknya gua enggak terlalu suka kalau quarry ada di sini. Karena tempatnya terlalu sempit juga sebenarnya untuk jadi Forester Lodge. Kita juga butuh kayu bakar soalnya. Oke, gua akan taruh di sini. Mungkin kurang efisien, tapi ya it's okay lah. So, gua sambil cerita-cerita dikit kemana gua selama ini. So, udah sekitar berapa ya? Hampir 5 bulan atau lebih lah. Gua itu menjalani yang pertama itu ada Nomads. Dulu lima, nope. Gua enggak akan terima nomad. Berdasarkan dari pengalaman hidup selama sebelumnya yang desa gua hancur gara-gara nomad. Okay, so nyambung ke tadi lagi. Jadi gua itu jalani program KKN yang kuliah kerja nyata sama program magang di sekolah-sekolah. Karena gua jurusan pendidikan, jadi makanya di sekolah. Itu gua sibuk banget, gak sempat ngapa-ngapain sih. Dan ya gimana ya, gua kepikiran untuk ngeberhentiin channel ini, gak akan gua terusin sih. But tapi ya sekarang ya gua mutusin untuk back kembali. Dan ya gua mutusin untuk kembali lagi untuk fokus ke ini lagi sih, buat konten. Lagi pula gue pikiran gini ya, nanti kalau gue lulus gue jadi apa nantinya, itu gue sendiri masih bingung. Tidak ada apa namanya arah hidup gue ini. Mau hidup kemana itu gue masih ya masih bingung lah. Oke, gue lihat-lihat dulu kayaknya. Oh ya, lihat ini dulu sih, produksinya berapa. Production untuk kali ini ya usenya terlalu banyak daripada produksi. Tahun kemarin surplus 2000, ya lumayan lah untuk menjaga kestabilan kita, apa kestabilan ini juga. Gua sambil minum ini soalnya mungkin kalian akan mendengar suara seluruput-seluruput. Ini habis kelas tadi, jadi agak ini juga sih. Ada yang udah hilang. Oke, okay. nice. Kaget gua tadi ada ini pop up muncul tengkorak ini. Ada infeksi biasanya sih. Tools kita masih aman sih. Ya kita nggak perlu. Ada berapa? Oh ini ada satu. Oh ini aman, udah aman. Jadi gua kemarin itu di sini tuh bangun rumah ini ya sama pasar. Rencananya gua mau bangun fishing lodge lagi sih. Ya untuk nambah pasokan makanan kita tentunya. Dan ini mungkin satu lagi berita ya. Gua kepingin ini sih, ngelakuin live streaming sih. Tapi gua bingung karena device gua memang gak cukup ya. Maksudnya kurang support lah, gak terlalu support itu besar. Gua kepingin live streaming, gua mau kepingin live stream Monet Blade. Jadi kalian bisa tahu progres gua kayak gimana. Karena jujur gua bosen sih kalau main Monet Blade. Ya. Karena menurut gua gak ada progres sama sekali.
progres gue ya cuma itu-itu aja. Gue kayak rugi sih main-main itu sih. Ambil batu, ambil iron di sini. Lumayan banyak ini. Gue taruh stockpile di samping sini. 5x5 aja. Sama gue butuh wood cutter. Ini untuk ayamnya ada di sini. Memang gua butuh banyak sih wood cutter sih. Karena kita belum buat ini ya, coal ya. Rencananya gua mau bikin mine lagi sebenarnya di tempat ini yang gua jadiin forester ini, cuman ya itu kayaknya enggak terlalu ini sih. Kurang cocok tempatnya. Dan kayaknya gua akan bangun barn di sini. 20 x 12 ya, gua terima. Sama di sini satu. 13x13 karena gua pengen manfaatin tempat sebaik mungkin, jadi nggak ada tempat kosong. Ini stockpile terlalu gede, ya 7x10 ya. Sama stockpile di situ. Gua nggak tahu sih kenapa gua pengen naruh stockpile di situ. Ya mungkin ini mungkin gua jadiin main, kayaknya masih bisa sih. Dan gua nggak terlalu peduli lagi serapi-rapi atau gimana pun, yang penting gua jadi indah. Gua kadang ya agak kesel sih, maksudnya gua ngelakuin ini terlalu ngatur-ngatur gimana, bosen gitu loh rasanya. Dan kita ini kekurangan baja ini juga sih. Gua kan buat tunnel gitu untuk nyambungin daerah sini sama situ. Ini udah benar gak? Oke, udah benar. Ya mungkin ini nanti kita buat apa? Gua juga belum tahu buat apa. lalu apa lagi yang kita butuhin di sini? Mungkin ini akan gua buka lapangan. Kenapa gua tutup tapnya bentar ini? Nope, kita cukup punya makanan. Kayaknya sih udah mulai ngerasa berat sih, udah mulai ngerasa nge-lag. Kita cuma butuh 5 orang aja untuk bangun. Ini musim kekurangan orang telat tadi untuk bangun apa ya terjadi. Kita perlu satu wood cutter lagi. Jadi gini ya, kuncinya di game ini itu sebenarnya seberapa efektif kalian itu untuk bergerak. Jadi semakin dekat kalian dengan sumber, semakin cepat. Kayak ini kan forester, nanti tinggal taruh sini kayunya, terus wood cutter tinggal taruh sini. Ya itu sih kalau cara permainan gua. Bapak semua mineral yang ada di situ. Ya mungkin ini gak terlalu gede sih untuk forester, cuman cukup lah. Kita perlu apa ya? Chicken. Jangan chicken. Sheep. Kita perlu berarti mana ini? Herdsman. 2 orang herdsman. Ini chicken. Gak perlu kandang gede-gede sih kalau chicken sih. Terus gua mau ke sini. Kita split. Jadi ada yang digiring ke kandang yang satunya, satunya ke kandang satunya. 13 orang. Oke ya. Mungkin untuk saat ini mungkin segitu aja dulu mungkin ya. Nggak terlalu banyak progres. Yang penting kita ada progres ya buat kandang ayam sama ini juga ya. Kayu bakar ini.
gue pengen jadi ini nih screenshot sih. Kayaknya cukup bagus sih. Karena kita juga butuh ini kan. Oh, terowongnya udah jadi terowongannya. Dan ya, gue mulai ngerasa ngelag sih karena mungkin terlalu banyak. 200 orang loh ini udah. Dan kalau gue zoom out itu FPS-nya sekitar 30-40. Udah mulai ngerasa berat. Terlalu banyak orang untuk di load. Ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang berdua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya. Jangan lupa juga untuk ya kalian kalau ingin memberikan donasi juga silahkan. Itu semua bebas seikhlasnya berapa pun. Nanti gue taruh link di bawah sama di pojok kanan atas. Dan terima kasih untuk semua yang selalu support gue. See you on the next episode dari Jack Health. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya.